adalah salah satu contoh dari rumah kayu. Mereka tidak memakai tembok beton atau pagar besi, mereka memakai batu alam yang diatur sedemikian rupa. Ini pemiliknya memberitahukan kepada saya rumah ini hampir 120 tahun. Salah satu contoh dari rumah kayu. Mereka tidak memakai tembok beton atau pagar besi, mereka memakai batu alam yang diatur. Ini pemiliknya memberitahukan kepada saya rumah ini hampir 120 tahun. Tahan gempa diperuntukkan untuk musim panas saja. Rumah yang terbuat dari kayu terlihat kokoh. Dan bersih. Sudah berumur 75 tahun dibangun dari kayu ataupun dari kayu. Kebanyakan rumah-rumah yang ada di tempat saya tinggal ini sangat kuat dari badai karena terkenal dengan angin yang sangat kencang melebihi 20 sampai 25 knot per jam. Minimalis.
Ini juga salah satu rumah yang terbuat dari kayu. Sederhana, tapi bisa bertahan sampai 100 tahun. Terkenal di sini, orang-orang bilang rumah kayu lebih kuat dan kelihatan asri. Ini mobilnya. Ini juga salah satu rumah kayu lagi. Kebanyakan orang bangun rumah kayu, ada yang besar dan ada juga kecil. Yang kecil ini disediakan untuk keluarga ataupun tamu, mereka yang ingin berlibur ke tempatnya. Ini adalah rumah musim panas, bukan rumah tetap. Ini ditempatin ketika musim panas datang. Ini yang besar, ini yang kecil. Salah satu rumah favorit saya. Pagarnya dari pohon. Sangat alami. Juga rumah musim panas. Kebanyakan pagarnya pakai pohon atau bunga-bunga. Thank you.
Ini juga rumah musim panas. Yang kecil dan ini yang besar. Kecil, besar.